Pengolahan jahe merah menjadi bahan setengah jadi ternyata mampu mendatangkan cuan yang cukup besar. Salah satunya dengan mengolah jahe basah menjadi simplicia atau rajangan jahe kering. Dari jahe basah yang hanya dibeli seharga Rp7.000 setelah kering bisa laku hingga Rp80.000 per kilogram. Salah satu tempat usaha pengolahan jahe basah menjadi jahe kering atau simplicia ini adalah badan usaha milik Desa Bersama atau Bumdesma Sari Bumi yang ada di Kecamatan Pule. Bumdesma ini menggandeng para petani jahe di daerahnya sebagai mitra kerja, sehingga para petani tidak bingung lagi menjual hasil panennya. Di sisi lain, harga jual juga sudah disepakati sejak awal. Direktur Bumdesma Sari Bumi Kecamatan Pule, Hari Subianto mengatakan, jahe merah yang diterima dari petani kemudian diolah oleh Bumdesma menjadi simplicia. Meski pengeringannya dilakukan dengan memanfaatkan panas matahari, namun proses pengeringannya dilakukan di tempat khusus, yaitu di Solar Dryer Dome. Di tempat ini, jahe merah akan dijemur selama kurang lebih 2 hari. Kalau petani Pule sejak tahun berapa sih nanam jahe merah? Kalau jahe merah sudah lama, cuma teknik pengolahan ini yang masih baru. Sekarang kapasitas produksi berapa? Satu bulan. Satu bulan 3 ton kering. 3 ton kering. Iya, betul. Sebelumnya berapa ton? Sebelumnya cuma 1 ton. Cuma 1 ton. 3 ton itu 8 hektar. Enggak. 1 hektar itu kan menghasilkan 8 ton. 13 ton sampai 14 ton. Jahe basah kita proses berarti 1,7 ton kering. Dan nilainya kalau sudah kering kan 80.000. Oh, 80.000. Iya. Basah? Basahnya 7.000 dari petani. Berarti proses pengeringan ini dilakukan oleh Bumdes, bukan oleh petani. Berarti yang mendapatkan hasil margin di Bumdes ya. Iya, Bumdes. Berapa lama Pak proses pengeringan? Ini 2 hari. Kalau cuaca normal, kalau cuaca seperti ini bisa 4 hari. Empat hari. Hari juga menambahkan Bumdesma membeli jahe merah dari petani dengan harga Rp7.000 per kilogram. Kemudian setelah dikeringkan menjadi simplicia bisa laku dijual hingga Rp80.000 per kilogramnya. Simplicia itu dijual ke PT Bintang 7 yang merupakan mitra kerja Bumdesma Sari Bumi di Kecamatan Pule.